hari ini kami seluruh jajaran Korpri Badung melaksanakan kegiatan bersih-bersih di sepanjang pantai di Kuto ini, termasuk di seputaran patung yang baru dibangun oleh pemerintah. Dan kegiatan ini adalah dalam rangka yang melaksanakan program dari Korpri itu sendiri, termasuk juga dalam rangka rangkaian kegiatan hari ulang tahun Korpri yang ke-21. Itu dengan langkah-langkah hari ini kita berharap bahwa pantai kita akan bersih, karena bagaimanapun juga pariwisata kita ini masih menjual pantai untuk yang di Bandung ini. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah hari ini, apa yang kita lakukan kebersihan ini setidaknya minimal membantu petugas-petugas kebersihan kita yang tergabung dalam dinas lingkungan itu, sehingga harapan kita agar tetap terjaga kebersihan. Dan selanjutnya tentu saya sudah perintahkan kepada Sekretaris Korpri untuk secara berkala, mungkin apakah 3 bulan sekali kita akan tetap melaksanakan kegiatan seperti ini, sambil kita mempromosikan daripada tempat-tempat yang baru ini, terutama ada beberapa penambahan-penambahan kegiatan, seperti ada pembangunan patung, termasuk sekarang ini ada penataan sandi kita. Ini kan salah satu bagian daripada langkah oleh pemerintah dalam rangka untuk mempercantik daripada pantai kita.